Untuk pagi ini kita akan meneliti tentang perhubungan matahari bumi dan juga hubungan itu menghasilkan musim. Dan dalam kandungan kuliah kita akan imbas kembali tentang transformasi tenaga dengan cepat, spektrum elektromagnet, yaitu jumlah tenaga yang dihasilkan oleh matahari, contoh bajet tenaga yang ringkas, sumber tenaga semua itu juga imbas kembali. Kemudian yang penting untuk kuliah ini, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah insolasi yang diterima di atas permukaan bumi. Sebelum tenaga matahari itu sampai ke bumi, dia mesti melalui angkasa, melalui atmosfera, baru sampai ke permukaan. So dalam proses penghantaran bahangan itu, ada banyak proses-proses berlaku. So sebab itu, banyak faktor akan mempengaruhi jumlah insolasi dan kita akan bincangkan ini secara mendalam. Kemudian kita lihat kesan-kesan ke atas musim dan pembahagian musim di merata tempat di dunia dan juga di Malaysia. Okey, transformasi tenaga. Kan dalam kuliah yang lepas kita meneliti ada dua hukum. Hukum pertama ialah hukum termodinamik. Tenaga tidak boleh dicipta tetapi boleh dipindah ataupun ditukar atau diubah jenis tenaga. So daripada tenaga suria, okay, lihat bagaimana dia masuk ke dalam atmosfera, kemudian diserap oleh molekul udara, diserap oleh molekul air, diserap oleh bahan pencemaran dalam atmosfera itu menghasilkan berbagai jenis tenaga. Angin itu tenaga kinetik, tekanan dan juga moisture atau lembapan itu tenaga potensi, hujan tenaga kinetik, bermacam-macam tenaga berubah. Dalam biosfera pun ada berbagai jenis perubahan dan itu amat penting sebab kalau tidak ada perubahan tenaga ini, jadi kehidupan tidak dapat hidup sebab hanya tumbuhan saja boleh menggunakan tenaga matahari mengubah dia kepada tenaga kimia. Yang hidupan lain semua bergantung kepada proses fotosintesis ini. Bentuk-bentuk lebih jelas adalah kalau kita lihat dalam kitaran hidrologi ini, tenaga matahari diserap oleh air laut, kemudian ditukar kepada tenaga haba rasa, kemudian masuk dalam atmosfera, dalam sejatan, akan menjadi haba pendam. Kemudian pemeluapan berlaku dalam awan menjadi tenaga potensi, kemudian turun sebalik sebagai kerpasan atau hujan tenaga kinetik, dan bila mengalir di atas daratan juga dalam bentuk bergerak, iaitu bila bergerak itu tenaga kinetik dia. Jadi ada berbagai contoh dan huraian itu kita boleh baca. Sini mungkin lebih jelas lagi untuk menunjukkan berbagai perubahan. Yang pertama, dalam awan itu bukan sahaja tenaga potensi tetapi mempunyai charge elektrik positif dan negatif, dan bila dia bertembung yang positif dan negatif boleh menghasilkan kilat, dan kilat itu ialah bentuk tenaga elektrik. Kemudian kilat itu juga sering bila bertembung diiringi oleh guru. Guru itu tenaga bunyi. Jadi sudah berubah tenaga bahangan, berubah menjadi tenaga kinetik, menjadi tenaga bunyi. Kerpasan hujan, salji, air batu semua itu bergerak turun, ditarik oleh graviti, dia tenaga kinetik. Begitu juga sungai, glasier dan apa-apa sahaja aliran yang bergerak. Dan menarik pula ialah fotosintesis. Apabila tenaga suria diikat, kita panggil diikat, sebenarnya diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, dia akan ditukar dalam proses fotosintesis itu kepada tenaga kimia. Dan tenaga kimia itu kitalah yang gunakan dia. Okay? Ini kawan saya Prof. Kong dari US.
dia makan, dia boleh makan semua. Cuma tenaga matahari dia tak boleh makan. Dia boleh makan sayur ataupun bijirin, tumbuhan. Dia boleh makan katak, dia boleh makan burung. Dan kadang-kadang dia boleh dimakan oleh binatang lain. Tapi itu jarang-jarang berlaku, accident saja. Okay. So sentiasa manusia itu pandai dia duduk dalam rantai yang belakang sekali. Dia boleh makan semua daripada yang depan. Tetapi itu juga sangat bahaya. Sebab apa? Sebab apabila tenaga kimia dipindah dari satu peringkat ke peringkat, banyak kehilangan tenaga berlaku. Okay? Bila maksud dia kalau di depan itu, kalau tumbuhan dapat membentuk katakan 100 kalori tenaga dari matahari, bila dimakan oleh katak, sudah hilang 80%. Dia katak dapat 20% saja. Kemudian bila katak dimakan oleh burung, lagi 20% tu hilang 80% saja. Mungkin tinggal 4 kalori saja. Bila makan oleh saya punya kawan, mungkin tinggal 0.5 kalori saja. Jadi dia kena makan banyak burung ataupun Jadi lebih baiklah kita makan yang depan tu. Sebab itu secara teori dunia kita boleh membiayai atau boleh menyokong lebih ramai penduduk sekiranya semua tukar menjadi vegetarian. Jangan makan daging. Sebab sekarang yang lembu, biri-biri dan lain-lain semua bersaing dengan manusia untuk dapat makanan. Lembu bukan setakat makan rumput saja. Di Amerika dia makan jagung. So dia bila makan jagung, dia bersaing dengan manusia untuk makanan. Sebab manusia makan jagung juga, betul kan? So kalau kita keluarkan lembu daripada situ, maka digantikan dengan orang boleh terus makan yang jagung tu. So sebenarnya salah satu strategi untuk mengurangkan kebuluran di dunia adalah lebih ramai orang makan yang depan tu, tumbuhan, bijirin, sayur, buah, tak kurang makan daging. Itu secara teori lah kan. Ramai orang tak ada daging tu dia tak boleh hidup. Saya ada kawan-kawan yang langsung tak makan sayur. Bila makan mie, dia ada sikit sayur, dia keluarkan. Saya pun sangat hairan kenapa begitu. Okay. Manusia makan daging. Okay, terus kepada spektrum elektromagnet. Spektrum itu ialah sebenarnya semua jenis bahangan berbagai bentuk yang dikeluarkan oleh matahari. Dan kalau kita lihat di sini, dia beralih dari yang panjang sekali kepada yang pendek. Pendek itu atas tu ke yang panjang. Dalam spektrum ini, yang bahagian tengah-tengah itu yang cahaya adalah berfaedah kepada hidupan dan juga kepada proses. Yang lain itu lebih pendek daripada ungu, warna ungu adalah bahaya. Sebab lampau ungu, X-ray, gamma ray itu semua boleh membunuh hidupan. Sangat bahaya. Okay. Dan kan kita selalu pergi, bukan selalulah, jarang-jarang pergi buat X-ray kan. Saya rasa anda pun sampai sekarang sekali saja, betul kan? Sebelum masuk universiti kena buat sekali. Kemudian mungkin bila dapat kerja, buat sekali lagi sebab majikan perlukan. So, dua kali. Kemudian kalau sakit, baru buat sekali. So, mungkin dalam sepanjang hidup hayat kita mungkin 3-4 kali saja. Tapi bayangkan yang jururawat itu, dia kerja dalam klinik, ramai orang datang untuk buat X-ray, dia kena duduk dalam situ, bahayalah untuk dia. Sebab dia expose, terdedah kepada yang. Sebab itu, dia selalu dia keluar bilik. Baru dia tekan itu switch. Switch itu di luar bilik. Anda di dalam. Okay? So, itu X-ray gamma ray itu memang sangat bahaya. Kemudian yang panjang punya, dia juga tidak ada kesan yang nyata. Cuma dalam bentuk gelombang panjang seperti inframerah dan sebagainya. Cuma dalam bentuk haba dan lampu saja. Tidak begitu bahaya. So, yang penting sekali yang di tengah-tengah itu cahaya. Kalau kita lihat pecahan dia, jumlah bahangan suria itu 8% adalah lampau ungu, pancaran X dan gamma, 47% cahaya nampak dan 45% inframerah. Mungkin ada kawan-kawan nak tanya sekarang, kalau 8% itu lampau ungu dan X-ray dan gamma ray, bukankah
kita terdedah kepada 8% tu kita ada bahaya. Memanglah kalau kalau ada kita terdedah kepada lampau ungu ni kita ada bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi nasib baik kita ada atmosfera. Atmosfera itu bertindak sebagai satu perisai melindungi hidupan daripada sinaran-sinaran yang berbahaya ini. Dan dalam satu kuliah yang nanti dalam atmosfera kita akan memberi fokus bagaimana fungsi-fungsi atmosfera itu memperlindungi kita. Okey, itu ialah spektrum. Contoh satu bajet tenaga bumi yang ringkas. Sebenarnya apa yang masuk kena keluar daripada bumi. Pada waktu siang kita lihat gelombang bahangan suria masuk, bumi serap tenaga itu pada waktu siang. Tetapi pada waktu malam bumi akan pancar keluar gelombang panjang. Yang masuk itu mesti sama dengan yang keluar. Kalau tak sama, apa akan berlaku? Bumi akan jadi semakin panas ataupun semakin sejuk. So input output itu sentiasa mesti diseimbangkan untuk mencapai satu keseimbangan. Kalau tidak, bumi akan menjadi semakin panas ataupun semakin sejuk. Dan inilah sebabnya pada tempoh masa yang panjang, 100 ribu tahun sekali, yang input dan output itu berbeza. Kalau input lebih sikit daripada output, maka tempoh zaman panas sekarang berlaku. Sekarang. Tapi bila input itu kurang sedikit berbanding dengan output, maka tempoh sejuk akan berlaku. Itu zaman ais akan berlaku. Tetapi untuk tempoh masa yang pendek macam sekarang, dia adalah diseimbangkan. Dan saya rasa gambar aja itu pun tempoh hari saya sudah tunjuk manakah kawasan yang menerima haba yang lebih, mana yang kurang. Tapi nasib baik, adanya pemindahan tenaga dan tidak ada sebarang tempat yang menjadi sangat panas. Yang sumber haba di tengah-tengah bumi itu, di kawasan tropika akan dipindah. Pindah ke arah utara dan ke arah selatan untuk memanaskan kawasan dekat kutub. Dan juga ada udara sejuk, arus sejuk dari kawasan yang sejuk itu datang masuk ke dalam tengah-tengah itu untuk menyejukkan kawasan yang panas. Okey. Ini ialah pokok kuliah untuk pagi ini. Apakah faktor-faktor yang menentukan taburan tenaga bahangan suria yang diterima di permukaan bumi? Kita lihat sebenarnya ada tiga kumpulan faktor. Satu kumpulan ialah faktor di angkasa. Sebelum sampai ke atmosfera, adanya empat faktor. Jarak dari matahari, orbit bumi itu, orbit planet lain juga kadang-kadang ada sedikit pengaruh. Impact meteorite. Itu sangat menarik kan? Kemudian faktor nombor dua ialah faktor-faktor kumpulan atmosfera. Sebaik sahaja sinaran matahari masuk menembusi atmosfera, dalam atmosfera itu lebih kurang 480 km tingginya, ada banyak habuk, molekul udara, pencemaran, ada titisan air, awan, semua itu akan mempengaruhi juga proses-proses serapan, pantulan dan serakan. Semua proses kita akan teliti. Dan akhir sekali faktor-faktor bumi. Bila tiba ke permukaan juga ada faktor yang menentukan dia. Adakah faktor bumi itu dari segi putaran, siang dan malam berbeza kan? Kemudian garis lintang, aspek atau cerun, sudut tuju sinaran, adakah dia di atas kepala atau di serong, dan akhir sekali ciri-ciri permukaan itu gelap atau tidak. Kalau cerah, lebih banyak akan dipantu balik. So, sebab kuliah itu agak panjang sikit, saya kena cepat cepat sikit. Okey, dari segi jarak dari matahari, perhatikanlah bahawa semakin dekat matahari semakin panas, betul kan? Semakin banyak tenaga. Semakin jauh semakin sejuk. Macam Mari itu lebih jauh berbanding dengan bumi, so Mari itu mungkin sejuk sedikit. Tapi bumi itu berada lebih kurang 150 juta kilometer daripada matahari. Jadi berada dalam lingkungan yang boleh dikatakan sesuai untuk hidupan. Sebab dalam jarak begitu, suhu bumi adalah lebih kurang 15 darjah Celsius. Purata. 15 okey kan? Okey, purata. Walaupun adalah setengah tempat macam gurun,
yang panas, kutub yang sejuk, Antartika yang sejuk. Tapi dari segi purata, bumi adalah tempat yang okey. Tapi kalau kita lihat Venus dan Mercury, langsung tak boleh hidup sebab terlampau dekat. Terlampau dekat, sebenarnya Mercury itu terdiri daripada gunung berapi saja. Permukaan dia panas macam gunung berapi. Venus juga sangat panas. Tapi yang lain jauh-jauh itu memang sangat sejuk, tak sesuai. So itu faktor yang sangat penting. Okay, menentukan jumlah tenaga matahari yang diterima adalah dari segi jarak dia. Oleh sebab itu, bumi hanya menerima satu per 2,210 juta tenaga daripada matahari saja. Satu angka yang begitu kecil saja. Dan itu pun sudah cukup untuk memanaskan seluruh bumi. Ini angkatan surya ialah jumlah tenaga yang diukur. Faktor nombor dua adalah aktiviti dan tompo matahari yang kita telah memperhatikan pada kuliah yang lepas. So bila berlakunya banyak tompok, maka lebih banyak tenaga akan dihasilkan. Tempoh yang maksimum masam dalam tahun 2000 maksimum berlaku, lebih banyak tenaga akan diserap oleh bumi sebab aktiviti matahari lebih hangat. Sama lah macam kita bila kita buka gas itu ada peringkat 1 2 3 kan, kita maksimum banyak tenaga panas. So kita bila matahari itu maksimum, jumlah tenaga yang dibahang keluar itu adalah maksimum. Sebab itu pada masa 2000 itu panas sedikit berbanding dengan tempo yang sejuk 2006 misalnya, sangat kurang aktiviti matahari. Kemudian orbit bumi itu mengorbit matahari bukan dalam bentuk bulat, sebenarnya dalam bentuk elliptical ataupun bentuk macam telur. So kadangkala dia dekat sikit, kadangkala dia jauh sedikit. So bila dekat memang panas, masa Januari ataupun dikenali sebagai tempo perihelion, dekat panas sikit, aphelion tu dia jauh sikit, sejuk sikit. Dan perbezaan itu adalah lebih kurang 3.4% dari segi jumlah tenaga di antara dua tempo itu. Okey, faktor angkasa lagi, bentuk orbit bumi pada tempo masa yang panjang. Kita lihat itu adalah circular orbit, tidak ada eccentricity. Ini orbit dengan 0.5, tengok. So kita sudah tahu bahawa pada tempo yang sejuk, bumi berada di sini. Kalau berada di sana, tempo yang panas. So dengan itu, lebih kurang zaman panas dan zaman ais 100,000 tahun sekali dia berlaku. Kalau dia bentuk lebih circular, itu zaman panas. Kalau bentuk dia lebih eccentric, maka dia lebih jauh orbit dia, maka dapat zaman sejuk. Tapi perkara ini hanya berlaku 100,000 tahun sekali. Sekarang kita berada dalam tempoh yang panas sebelah kiri itu. Orbit planet lain boleh mempengaruhi jumlah tenaga matahari? Boleh juga. Sekiranya dia berada menghalang tenaga daripada matahari. Cuma ada bulan adalah salah satu daripadanya. Okay. Bila bulan tengah-tengah itu kita terdapat gerhana sedikit. Sebab itu, tapi itu cuma untuk tempoh yang singkat saja. Begitu juga Mercury dan Venus ada kalanya juga berlaku sebab orbit ni ada di dalam. Jadi kalau orbit dia di luar itu memang dia tidak ada pengaruh. Kalau di dalam itu ada kemungkinan tempo-tempo tertentu ada gerhana. Bila ada gerhana juga jumlah tenaga adalah kurang. Ini ialah gerhana bulan pada 11 Ogos 1999, walaupun cuma beberapa minit saja, tetapi tempat-tempat yang kena itu digelap. Waktu siang hitam macam malam. Ini sangat menarik kan mungkin untuk semua orang. Impact asteroid dan komet. Dalam sejarah bumi, banyak peristiwa ini telah pernah berlaku. Sebab pada hari ini, kalau kita
tangkap gambar daripada satelit, kita boleh lihat banyak lubang di atas permukaan. Dan juga ada banyak bukti-bukti bahawa asteroid sudah pernah berlaku di bumi. Sekiranya ada masa, saya akan tayangkan satu atau dua filem berkenaan dengan ini. Objek dekat dengan bumi. Tu komet atau asteroid adalah objek-objek yang dekat dengan bumi yang bergerak dan ada kalanya boleh bertembung dengan bumi. So itu angka-angka dia. Bila langgar bumi, yang penting itu kita lihat apa kesan dia. Episod pemupusan dinosaur 65 juta tahun dahulu disebabkan oleh bumi ditembung oleh satu asteroid yang besar. Kira-kira 65 juta tahun dahulu. Dan objek ataupun asteroid itu bergaris pusat 15 kilometer besar. Berbanding dengan bumi memang kecil saja. Okay? Tapi oleh sebab dia laju, sangat laju, datang dari space, bila langgar mengeluarkan impact 100 juta megaton. Impact dia besar. Ya? 100 juta megaton. Macam beribu-ribu atom bom Hiroshima. Dan krater yang dihasilkan atau kawah selepas letupan itu di antara 170 hingga 300 kilometer luas. Dan pada hari ini masih kita lihat ini. Dia adalah di luar pantai kawasan Meksiko. Kawah itu masih ada. Dan selepas tembung ini, pertembungan, dianggap oleh ramai ahli saintis bahawa dinosaur sudah pupus, banyak fauna sudah tidak hidup disebabkan oleh perubahan iklim. Bukan sebab dia dibakar oleh pertembungan, tetapi disebabkan oleh perubahan iklim. So itu kesan dia. Bila asteroid besar begini kena kepada bumi, kalau kena kepada kawasan daratan, banyak habuk akan dibawa masuk ke dalam atmosfera. Habuk itu akan menutupi bumi di atas untuk 2 tahun. Sebab kenapa 2 tahun? Sebab dalam atmosfera ada peredaran angin. Angin akan membawa semua habuk itu mengelilingi dunia. Walaupun mungkin pertembungan berlaku di maka USA, tetapi disebabkan oleh habuk itu dibawa oleh angin, maka kita juga dapat kesan dia di semua tempat di dunia. So bila ada satu lapisan habuk yang tebal ini, maka sinaran matahari tidak dapat menembusi. Bila sinaran matahari tidak dapat masuk, apa akan berlaku? Tumbuhan matilah kan? Rumput, tumbuhan semua mati. Binatang makan rumput itu juga mati sebab dia bergantung kepada, iaitu binatang makan daun. Kemudian binatang makan daging masih boleh makan yang lain-lain sebab dia boleh bergerak. Tetapi lama-lama satu makan sama-sama lain, lama-lama pun sudah tinggal habislah kan. Tapi selain daripada itu, bukan saja makanan yang memusnahkan atau membunuh dinosaur, tetapi sebenarnya perubahan iklim yang sejuk, zaman sejuk berlaku. Sebab lapisan habuk itu menutupi seluruh bumi, sinaran tak boleh masuk, jadi bawah itu sangat sejuk. Sangat sejuk, boleh jatuh 21 di bawah. Biasa. Okay. Selain daripada itu, bila pertembung berlaku, ada kebakaran besar-besaran, hutan-hutan terbakar, dan bila hujan turun, hujan itu asid. Macam sulfuric. pH dia 2 dan 3 saja. Sangat-sangat teruk. Dan juga, udara menjadi toksik sebab banyak sulfur dioxide, nitrous oxide semua dilepaskan. So, pernafasan pun ada masalah untuk haiwan. So, semua benda ini menyebabkan banyak pemupusan telah berlaku. Termasuk dinosaur. Dan saya bincangkan itu bukan semata-mata dia tidak benar. Sebenarnya ini telah pernah berlaku. Dan even pada hari ini kita lihat ada banyak asteroid yang sentiasa kita dengar dalam berita ada kemungkinan. Tapi yang masuk dalam atmosfera itu ialah asteroid yang kecil saja, nasib baik. Bukan yang besar-besar. Okey,
faktor kumpulan nombor dua. Sekarang kita masuk dalam faktor atmosfera, ada dua saja, awan dengan pencemaran. Tiga proses dalam atmosfera yang mempengaruhi jumlah sinaran, serakan, pantulan dan serapan. Sinaran masuk dalam atmosfera mesti mengalami salah satu daripada ini. Proses-proses ini adalah berlaku di atmosfera dan dipengaruhi oleh gas dan juga molekul dalam udara. Kita lihat dalam gambar raja ini. Ini ialah serakan, dalam bahasa Inggeris scattering. Sebenarnya satu sinaran yang datang kena kepada bahan ini, lazimnya ais. Ais itu akan menyerahkan cahaya kepada semua arah. Cahaya tidak dikurangkan, cuma dipecahkan kepada banyak arah. Dan serakan sangat penting menghasilkan warna. Serakan menghasilkan berbagai cuaca yang sangat menarik. Langit biru juga dihasilkan oleh serakan, proses serakan, sebab jika udara adalah bersih, maka kebanyakan daripada sinaran 0.4 akan diserakan, sebab molekul-molekul udara itu lebih kurang saiz dia 0.4. 0.4 itu ialah warna biru, sebab itu langit nampak biru. Tetapi kenapa waktu senja itu nampak warna perang, kuning pula? Sebab pada masa waktu senja dan fajar, matahari datang dari ufuk yang rendah, dari yang itu dia tinggi. Kalau dia cahaya datang daripada bahagian rendah, kita tahu lapisan-lapisan rendah dekat dengan permukaan itu ada banyak habuk-habuk yang lebih besar. Habuk yang tebal, molekul yang tebal, dan molekul yang tebal itu mungkin dalam lingkungan 5 atau 6 saiz dia, mikron. Kalau saiz dia 5 dan 6, apakah cahaya yang diserakan? Perang, orange atau merah. Sebab itu kita nampak warna-warna kuning dan perang. Ini pula ialah pemandangan dari bulan yang ambil oleh astronot. Okay, apakah kita boleh dapat dalam gambar di bawah sekali? Ada serakan tak? Langsung tidak ada serakan. Sebab apa? Sebab bulan tidak ada atmosfera. Sebab itu, walaupun waktu siang, begitu juga. Kita nampak hitam saja. Okay, macam kita masuk dalam space. Kalau kita tak ada atmosfera, memang kita lihat ke atas, semua akan jadi hitam. Sebab tidak ada serakan. Warna itu sangat penting kepada semua. Kalau warna tak penting itu mungkin sekarang saya minta awak lihat itu TV hitam putih P. Ramlee ya. Sangat susah juga kan Kemudian proses nombor dua ialah pantulan. Pantulan macam reflection. Kita pantul satu lampu ke sana, kalau ada cermin, cermin itu pantul balik. Okay? So dia tidak serap, dia tidak serak, dia pantul. So dalam begini, satu cahaya datang, kemudian dia pantul balik. Kebanyakan cahaya yang dipantul balik itu hilang ke angkasa. So proses itu sangat penting di kawasan yang ada ais, yang ada salji. Semakin banyak salji, semakin banyak permukaan yang ais, semakin banyak pantulan akan berlaku. Tetapi pada masa sekarang, disebabkan oleh pemanasan global, banyak ais sudah cair. Sebab itu pantulan agak kurang. Dan oleh sebab itu, bumi menjadi semakin panas. Lihat ini. Ini ialah jumlah peratusan tenaga bahangan yang dipantul balik oleh permukaan bumi. Manakah kawasan-kawasan yang banyak pantulan berlaku? Merah punya, kan? Kenapa merah punya semua berlaku di kutub utara, kutub selatan? Sebab situ ada ais. Banyak ais dan salji. Dan yang rendah sekali di kawasan laut. Yang biru. Kita lihat albedo pula. Darjah pemantulan atau pembalikan itu bergantung kepada proses albedo. Albedo ialah satu proses di mana jumlah tenaga itu dipantul balik. Semakin tinggi albedo, semakin banyak tenaga dipantul balik. Kalau kita bandingkan ciri-ciri salji
salji yang putih mempantu balik 95% daripada tenaga yang datang. Itu salji baru, baru jatuh yang putih. Tapi salji lama 50 hingga 80%. Apa yang dimasukkan oleh salji lama? Salji lama sudah jatuh lama, mungkin sudah 2-3 hari, sudah mengalami, mungkin sudah serap, banyak habuk atau orang pijak-pijak di atas, dia sudah kotor, jadi tidak putih lagi seperti salji yang baru. Awan pasir kuning semua mempunyai albedo yang berlainan. Sebab itu bandaraya hanya 8 hingga 10% pantulan. Sebab itu bandar itu panaslah kan, sebab dia tidak pantu balik, dia serap saja. So daripada tiga proses ini, serakan, serapan dan serapan, okay, itu akan menentukan jumlah tenaga yang diserap. Apakah proses yang menentukan banyak sekali tenaga diserap? Serapan lah, itu kan? So kalau cahaya itu tidak diserap, tidak dipantul, dia akan diserap. Kalau kita lihat ini, dari segi perbandingan di atmosfera, jumlah pantulan adalah 26%. Jumlah yang dipantul balik oleh bumi dan atmosfera 30%. Yang dipantul balik oleh bumi adalah 4%. Jadi, daripada 100% tenaga matahari yang sampai ke bumi, lebih kurang 30% dipantul balik oleh atmosfera, oleh awan dan juga oleh bumi. Bukan 100% diserap. Okey, baiklah, sekarang kita beralih ke serapan. Serapan adalah proses di mana tenaga matahari itu akan diserap oleh sesuatu molekul. Molekul itu boleh jadi ais, boleh jadi gas, boleh jadi wap, air, titisan dan lain-lain. Bila serapan berlaku, tenaga bahangan akan berubah menjadi tenaga haba rasa. Haba rasa itu ialah kita boleh ukur dengan jangka suhu. Proses itu juga berlawan dengan proses apa? Proses serapan berlawan dengan proses albedo. Sebab albedo itu memantu balik, serapan itu akan serap dia. Akhir sekali, kita teliti faktor-faktor di bumi. Selepas sinaran melalui angkasa, melalui atmosfera, kemudian tiba ke permukaan. Di sini kita lihat ada jumlah 5 faktor. Faktor nombor 1 ialah putaran bumi. Putaran itu menyebabkan siang dan malam. Tentu sekali tak perlu saya sebut pun, kita tahu waktu siang jumlah tenaga banyak, waktu malam dia tak ada. Kalau kita lihat di sini, pada musim dingin, Disember, kalau kita berada di kutub utara, berapa banyak tenaga akan diterima? Kutub utara. Gelaplah kan? Zero. Semasa Disember, kutub utara langsung tidak terima mana-mana tenaga pun. Tetapi kutub selatan itu 24 jam siang. Keadaan itu terbalik ya, bila berlaku musim bunga, musim panas sebenarnya, bukan bunga, musim panas, Jun. Sekarang pula, kutub selatan itu tidak ada cahaya, tapi kutub utara itu 24 jam. Kutub utara, matahari bukan terbit di sini, timur kemudian turun ke barat, tapi dia pusing macam itu. Pada waktu tengah malam juga ada matahari. Sebab itu kita panggil tanah yang ada matahari tengah malam. So, waktu siang dan malam akan tentukan jumlah tenaga yang diterima. Waktu malam tak ada tenaga, tapi siang itu banyak.
kalau kita lihat musim peralihan, putaran bumi itu akan menyebabkan solstice, equinox dan juga musim. Kita di Malaysia itu, manakah musim yang panas sekali, yang dapat tenaga yang banyak sekali? Kalau kita katakan sekarang, kita berada di New York, hemisfer utara. Di New York, musim-musim yang menerima tenaga yang banyak sekali adalah pada bulan apa? Bulan Jun lah kan? Sebab bulan Jun itu hemisfer utara itu menghala ke matahari, tu kan? Tapi kurang sekali bila musim sejuk, sebab musim sejuk bahagian selatan yang menghala ke cahaya. Tetapi di Malaysia, kita berada di tengah-tengah ekuator Khatulistiwa, tak ada perbezaan. Tiap-tiap bulan jumlah tenaga sama saja. Sebab itu, kawan-kawan saya yang datang dari luar negara, dia kata saya tak boleh hidup di Malaysia untuk lama. Sebab apa? Sebab saya sangat bosan. Setiap bulan sama saja. Kalau saya di England, saya boleh lihat musim itu beredar. Wah, salji, kemudian tukar bunga keluar. Kemudian ada musim panas, musim luruh. Saya tengok daun-daun berwarna-warni, daun itu gugur. Saya tengok, saya shock lah. Saya suka, tapi di Malaysia, every day is the same. Sangat boring, dia kata. So, dia hanya datang semasa musim sejuk, dia tak boleh tahan, dia datang sini. Okey, beralih ke satu lagi faktor, garis lintang. Bagaimana garis lintang menentukan jumlah tenaga yang diterima atau tidak? Senang saja. Dekat dengan Khatulistiwa, panaslah, tengok. Cahaya pun lagi dekat, kan? Ini jauh, tengok. Semakin dekat dengan api, semakin panas, betul kan? Semakin dekat dengan sumber tenaga. Satu lagi ialah, oleh sebab dia datang dalam arah yang tegak di atas, maka dia berkonsentrasi. Sangat berkonsentrasi. Jadi, bila lampu atau cahaya berkonsentrasi dalam kawasan kecil, tenaga itu adalah panas. Tapi berbanding dengan sini, kutub, lihat, datang jauh. Satu lagi ialah, jumlah permukaan yang diliputi itu lebih besar. So, bila lampu itu berserak ke kawasan yang lebih luas tu, maka jumlah tenaga akan kurang. Faham tak itu? Itu dari segi garis lintang. Garis lintang rendah itu kosong, 2.5 kali lebih banyak tenaga berbanding dengan kutub utara dan kutub selatan. Ini disebabkan oleh kebujuran bumi lah. Kalau bumi itu flat lah, macam dinding itu memang tak ada perbezaan. Oleh sebab dia adalah bulat, maka ada perbezaan. Lihat ni, inilah jumlah tenaga yang kita terima di permukaan. Ini di kutub utara, New York, ini ekuator dan ini South Pole ataupun kutub selatan. Berdasarkan gambar raja ini, musim-musim yang berlainan memang mempunyai jumlah tenaga yang diserap agak berlainan juga. Di kutub utara, manakah bulan yang paling panas? Jun, Julai, tu kan? Bulan yang sejuk itu langsung tak ada cahaya itu pada hujung tahun. Oktober, November, Disember, January, February, March. Tapi di tengah-tengah tahun itu dia panas. So, bentuk suhu dia dalam bentuk bukit. New York, tetapi tidak setajam ini. Tapi di ekuator, jarak dia adalah rata saja. Kenapa begini? Tidak ada bukit, tidak ada lurah. Sebab tiap-tiap bulan sama saja suhu dia. Ini pula di hemisfer selatan kita lihat adalah bentuk lurah. Bentuk lurah maksud dia bulan paling panas awal tahun dan hujung tahun.
tengah-tengah tahun itu dia sejuk. Musim dingin Australia, New Zealand itu berlaku pada musim pada bulan Jun. Tapi musim panas dia bulan Disember. Okey. Sebab itu bulan Disember apabila orang Kristian itu merayakan hari Christmas, di London mereka ada salji kan. Tapi Australia bila Christmas barbecue sebab panas, musim panas. Dia tu terbaliklah musim dia. Itu semua huraian dia. So anda harus tahu jika bentuk suhu dia dalam satu tahun, bentuk bukit dia berada di hemisfer selatan atau selatan, atau utara. Ataupun dekat dengan khatulistiwa. Okay. Faktor nombor tiga dalam bumi itu ialah orientasi cerun. Cerun itu boleh mempengaruhi jumlah cahaya. Sebab kalau kita lihat yang ini, cerun yang selatan di sini lebih panas kan berbanding dengan cerun utara. Cerun utara itu terlindung daripada cahaya, betul kan? Ha? Tapi di sini terbalik. Di hemisfer selatan, cerun utara yang menjadi panas, cerun selatan yang menjadi sejuk. So, sebab itu, kebanyakan pertanian diusahakan di cerun selatan di sini. Di sini pula cerun utara. Sebab apa? Sebab kalau tanam di sini beku, sejuk. Dia tidak sesuai suhu di sini. Okay, so secara umum, kita boleh kata semua cerun yang menghadap ke khatulistiwa itu adalah cerun yang panas. Jangan sebut cerun utara, cerun selatan. Sebab apa? Sebab dia ada hemisfer utara atau hemisfer selatan itu berlainan. So kalau kita mau ingat lebih, semua cerun yang menghadap ke khatulistiwa itu panas. Semua cerun yang menghadap ke kutub, tak kira kutub utara atau selatan, adalah sejuk. Menghala ke kutub saja dia sejuk. Tetapi menghala ke khatulistiwa dia panas. Lebih senang macam itu. Okey, sudut zenit matahari ialah adakah matahari itu di atas kepala 45 darjah ataupun dekat ufuk. Kalau kita lihat di sini, sudut zenit itu bila kosong 100% cahaya diterima. Dia ukur dari sini. Sudut dari atas ke bawah kita ambil. Okey. So bila datang sini, sudut adalah kosong. So bila sudut zenit itu kosong, maksimum tenaga semakin kurang. 90 darjah dia datang dari sana, zero. Bila cahaya datang dari ufuk, langsung tidak ada apa-apa serapan. Itu dari segi sudut zenit. Okey, itu mungkin lebih menarik. Albedo. Tadi kita bincang albedo di atmosfera. Sekarang ialah albedo dekat permukaan bumi. Lihat. Albedo untuk bulan hanya 6 hingga 8%. Tetapi albedo bumi 30%. Kenapa? Apa perbezaannya? Kenapa bulan itu jumlah albedo yang dibalikkan hanya 6 hingga 8%? Tapi bumi itu albedo 30%. Sebab apa? Sebab bumi ada atmosfera, bumi juga mempunyai banyak ciri-ciri cerah seperti salji, ais dan sebagainya, tapi bulan itu gelap saja. Bila gelap itu dia banyak serap tenaga daripada memantul tenaga. Ingatkan bahan-bahan yang cerah itu akan memantul balik lebih banyak tenaga, tetapi bahan-bahan yang gelap akan menyerap lebih. Jadi albedo yang tinggi disebabkan oleh bahan-bahan yang gelap. Tengok, badan air balikan 10 hingga 60%, bumbung hitam hanya sedikit dibalikan. Okay? Tapi bumbung cerah itu 35% dan salji dan sebagainya. So berdasarkan kepada gambar raja itu, bila kita di Malaysia ini, kita kurang tenaga atau tidak? Lebih tenaga, betul kan? Kita tak maulah sebab sudah terlampau panas, betul kan? Kita sentiasa cuba
elak daripada kepanasan, bukan kesejukan, kepanasan. Sebab itu kita ada aircon. Di negara sejuk itu kita ada bukan aircon, aircon panas. Dalam bilik itu ada pemanasan. Sebab di luar itu sejuk. Terbalik. Jadi, saya sentiasa sangat sangat bimbang kawan-kawan kita. Syafiq ada motor? Ada. Ada pakai? Syafiq, kawan-kawan kita yang ada motor, saya tengok dia main motor, tempat duduk hitam. Hitam. Kenapa tak putih? Sebab putih itu cepat kotor. Susah nak kawal. Sebab itu taruh hitam. Tapi taruh hitam, letak di luar parking, tidak ada teduh, panas. Masa keluar kuliah tu, saya tengok dia pukul 2-3 kali, cepat naik tu. Cepat naik, terus pergi. Tak panas ke? Panas. Duduk sekejap, okey. Tapi duduk lama-lama, ada bahayanya. Kajian-kajian sudah menunjukkan bahawa kesuburan seseorang lelaki itu kalau lama banyak duduk panas-panas itu memang akan jatuh. Sebenarnya kita pernah buat kajian dengan benda ini. Suhu dia mungkin hampir-hampir sampai tak sampai 100 darjah Celsius. 100 sudah didih tau. Ini kalau memang panas boleh sampai 70-80% darjah Celsius. Memang sangat panas. So eloknya kada tutuplah dengan kain ke ataupun apa. Atau cari satu tempat yang ada teduhan di bawah pokok ke apa. So kita juga beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Ada rumah di Malaysia dicat hitam ke? Tak ada kan? Sebab kita cat rumah putih. Kebanyakan putih sebab kita mau balikkan cahaya. Kita tak mau serap dia. Kalau kita beli kereta, macam kancil, mula-mula keluar itu tak ada banyak duit, kita beli kancil sajalah. Kancil pun sangat kecil. Kalau lebih kancil itu hitam. Macam mana? Dalam itu macam awan panas. Jadi kita kena beli yang putih, cerah. Warna-warna yang cerah untuk kereta adalah bagus. Begitu juga catkan rumah dan sebagainya. Ini prinsip dia adalah sebab kita tak mau serap banyak cahaya, kita mau pantu keluar. Begitu juga dengan tudung. Ada yang hitam, tapi dia ada payung tak apa. Kalau ada payung tak apa, tapi kalau tak ada payung, you jalan di atas itu memang sangat panas. Pakai yang cerah di Malaysia untuk mengurangkan kepanasan. Okey, apakah kemusim mana daripada semua itu, matahari boleh menghasilkan kemusiman? Ada 4 musim di luar negara. Musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. 4 musim mempunyai banyak variasi dari segi jumlah suhu dan sebagainya. Saya kena cepat sikit sebab titik subsuria adalah cahaya matahari di atas kepala. Bukan semua tempat di dunia ada titik subsuria ini. Insolasi dia maksimum. Dia hanya antara 23 darjah utara sampai 23 darjah selatan ada titik subsuria. Tempat-tempat yang dari 23 utara ke kutub utara, 23 selatan ke kutub selatan tidak ada titik subsuria. Bermaksud semua tempat itu tidak berlaku cahaya matahari di atas kepala. Yang paling tinggi pun mungkin serong begini saja. Tu deklinasi ialah dia punya kecondongan. Okey. Kita lihat ini contoh dia. Ini titik subsuria sampai 23 saja. Okey. Sebab itu di Amerika, Malaysia memang kita ada titik subsuria sebab kita Katolik. The whole of America, USA, dia cuma ada satu tempat yang ada titik subsuria saja, iaitu di Hawaii. Hawaii itu kawasan dekat tropika. Lain-lain tempat di Amerika tidak ada titik subsuria. Okey, apakah yang menyebabkan musim? Satu ialah revolusi bumi mengelilingi matahari. Tiap-tiap hari dia putar-putar-putar macam tu. Satu hari 24 jam, kemudian 365 hari dia buat satu pusingan. So, semasa buat pusingan itu ada kecondongan dia. Itu lihat.
ada musim pada bulan Disember, musim sejuk, okay. Kemudian equinox pada March. March itu equinox, equinox maksud dia semua tempat di dunia 12 jam siang, 12 jam malam. Okay. Kemudian sebab apa? Sebab kecondongan adalah di sana, bukan di sini. Lihat di sini, bumi itu condong ke arah matahari, maka ada tempat yang panas, ada tempat yang sejuk. Sebab itu setengah tempat 24 jam siang, setengah tempat 24 jam malam. Tapi bila berada di sini, kecondongan adalah ke arah sana. So, dia tepi cahaya semua tempat yang sama. Saya boleh tunjuk back. Dulu saya ada satu gambar aja. Senang saja. Okey, Mak. Bayangkan ini matahari. Ini ialah bumi. So, bumi bila berada di sini, mana yang panas? Selatan yang panas. Okey. So, dia condong begini, dia tidak bergerak. Dia bukan bergerak. Dia memang macam itu. So, dia pusing sampai sini. Bila sampai sini, equinox. Equinox tu dia condong ke arah sana, so di tepi saja kena cahaya. So 12 jam siang, 12 malam, tidak ada berbeza. Bila dia sampai sini, hemisfer utara yang panas, selatan yang sejuk. Sebab itu sampai sini equinox lagi. So ada dua equinox, ada dua solstice. Solstice itu adakah menentukan solstice musim sejuk atau solstice musim panas? Solstice musim sejuk berada di bulan Disember, solstice musim panas bulan Jun. Bulan Jun lihatlah kutub utara itu 24 jam. So, kita kena hafalkan, belajar betul-betul gambar raja itu untuk memahami musim. Putaran bumi memang saya sudah jelaskan ialah satu faktor. Kalau bumi tak putar memang tak ada musim. Okey, itu cuma huraian dia. Kecondongan, tadi saya sudah kata condong itu pada masa-masa yang berbeza, kecondongan berbeza. Kecondongan biasa 23.5 darjah daripada permukaan sata. Permukaan sata ialah, bayangkan ini ialah permukaan dia. Bila bumi bergerak, dia adalah di atas meja itu. Meja itu ialah permukaan solar atau sata. Dan condong itu 23.5 darjah. Keselarian aksel itu ialah bahawa kutub utara itu menghala ke satu bintang, kita panggil ini bintang utara atau Polaris. Pada masa dahulu, bila tidak ada kompas dan sebagainya, tidak ada alat canggih, orang kapten-kapten kapal itu bergantung kepada bintang untuk berlayar. So, dia lihat bintang itu, dia sudah boleh tentukan garis lintang di mana. Dia selalu kena lihat bintang utara. Akhir sekali, bentuk spheroid. Bumi spheroid itu kita lihat juga boleh menyebabkan musim yang berlainan. Sebab dekat ni panas, jauh itu adalah sejuk. Sekarang kita lihat musim-musim di Malaysia. Berbanyak bergantung kepada musim monsun. Okay, ini monsun timur laut pada bulan November ke March. Angin monsun keluar dari Siberia menuju ke Australia. Sebab pada musim ini, Siberia sejuk, tekanan tinggi, Australia panas, tekanan rendah, angin keluar, kemudian sampai ke Australia. Itu ialah musim monsun timur laut. Kebanyakan tempat di Malaysia adalah musim tengkujuh. Musim monsun banyak membawa hujan, membawa banjir, datang ke Malaysia. Sebaliknya, monsun barat daya pula, pada musim ini, Mei hingga September, Australia sejuk, musim dia sejuk, tekanan tinggi, Siberia panas, tekanan rendah, so angin keluar dari Australia, pergi ke Asia, masa itu kita mengalami monsun barat daya. Tapi sebenarnya mula-mula dia keluar adalah angin tenggara. Dia datang dari tenggara, tapi selepas khatulistiwa, ditarik ke kanan oleh daya Coriolis, menjadi angin monsun barat daya. Monsun barat daya itu adalah tidak baiklah sebenarnya sebab dia tidak membawa hujan tetapi membawa jerbu. Masa Mei hingga September, jerbu teruk akan berlaku di Malaysia.
Tapi antara dua musim ini, monsun timur laut dan monsun barat daya, ada dua musim yang singkat pada bulan April, satu bulan April, satu pada bulan Oktober. Kita panggil dua ini musim peralihan. Musim peralihan ialah tempat masa itu tidak ada angin tertentu, angin tukar arah. So dua, sebenarnya Malaysia ada empat musim. Musim monsun timur laut, November ke Mac. Kemudian April ada musim peralihan pertama. Kemudian monsun barat daya, Mei hingga September. Oktober musim peralihan kedua. So empat musim ini. Cuba kita lihat, ini ialah perubahan musim di Alaska. Sejuk, okay. Ada 5 bulan suhu dia, purata suhu dia jatuh di bawah kosong. Ini di Memphis, Saya pernah ke sana. Memphis sederhana saja. Dia punya iklim adalah jenis sederhana. Singapura lebih kurang sama dengan Malaysia. Itu iklim khatulistiwa. Sydney di Australia juga iklim sederhana. Mediterranean, iklim Mediterranean yang sederhana. Ini adalah di hemisfer selatan. Lihat bentuk lura dia. Dan ini ialah di Kyoto pada, boleh teka ke apakah musim itu? Luro. 17 Mac, mana boleh luro? 17 Mac, Mac musim bunga, musim bunga di Jepun. Jepun dia berada di hemisfer utara. Tengok pokok-pokok baru-baru keluar daun kan? Ada hijau sikit. Okey. So kita berhenti di sini untuk kuliah ini.